Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman tren dan baik hati. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melihat ikon Kota Makassar yang wajib dikunjungi saat berada di kota ini, Pantai Losari. Jangan lupa subscribe teman-teman, like dan komen juga ya. Pantai Losari memang menjadi ikon Kota Daeng sejak dibangun tahun 1947 oleh Wali Kota Makassar saat itu, DM Van Swieten. Teman-teman, jarak Pantai Losari dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin kurang lebih 20 km atau sekitar 30 menit jika melalui jalan tol Reformasi. Pantai ini menjadi tempat bagi warga Makassar dan sekitarnya habiskan waktu di pagi hari berolahraga, sore hari untuk menikmati sunset atau matahari terbenam, dan malam hari menikmati berbagai sajian kuliner di sepanjang area ini. Pantai Losari adalah sebuah pantai yang terletak di sebelah barat Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Meski tidak ada bentangan hamparan pasir di sini, yang ada hanyalah beragam fasilitas serta ornamen yang ikonik dan biasanya dijadikan lokasi untuk berfoto. Sejumlah patung pahlawan nasional asal Sulawesi Selatan, patung wanita menari, patung ibu menenun kain sutra, miniatur becak, tedong bonga atau kerbau belang, rumah adat Toraja, sampai patung paraga dan tarian PPK Rimatka bisa kita saksikan di sini. Tokoh karismatik dan tokoh peradaban dunia seperti Syekh Yusuf yang menyebarkan agama Islam sampai ke benua Afrika, patung mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, hingga patung Mahatma Gandhi dari India juga ada di sini. Tidak lengkap rasanya jika belum mengunjungi Pantai Losari, karena memang pantai ini merupakan ikon dari Kota Daeng sejak dulu. Perahu pinisi juga siap mengantar rombongan wisatawan berkeliling ke pulau sekitar Pantai Losari sambil menikmati sajian menu khas Makassar. Tidak ada salahnya untuk mengistirahatkan sejenak jiwa dan raga dari kepenatan rutinitas yang seakan tidak akan pernah ada habisnya.
Teman-teman, ketika mengunjungi Pantai Losari dan Kota Makassar, tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi makanan khasnya. Seperti coto Makassar, palu basah, sop saudara, ikan bakar, pisang epen, dan kue khas tradisional buroncong. Nah, mumpung penjual buroncongnya sudah ada, saatnya kita nikmati makanan khas Makassar ini yang sudah cukup langka keberadaannya. Kalau penjual broncong ya ada lah Pak, tapi enggak seberapa. Sejak pandemi COVID ini Pak, susah sekali. Biasa dapat paling 50.000, untungnya itu paling banyak itu. Jadi pokoknya susah semenjak corona ini. Semenjak ada COVID ini, susah sekali cari uang Pak. Kalau bisa anu Pak, bagaimana dihapuskan ini, kalau bisa ini dihapuskan corona supaya kita penjual tidak terbebani Pak. Kalau bisa, itulah harapan anu penjual Pak. Jangan lupa subscribe teman-teman. Like dan komen juga ya.